Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Master Golden. Mantap jos sekali. Kali ini Anda berada di lahan porang, di mana lahan ini adalah lahan komoditas utama dan komoditas yang lagi ngetren-ngetrennya di kabupaten kami. Karena tanaman porang yang cukup mahal ini, ya ketika menjadi hobi, di sini tumbuhnya di hutan, guys. Dan untuk dibudidayakan itu juga sangat gampang. Apakah nantinya ketika semua sudah pada panen porang, harganya masih mahal seperti sekarang? Atau seperti komoditas yang lain-lainnya, harganya ketika panen itu turun drastis? Tapi saya nggak mau berpikir jauh sampai ke situ. Yang jelas posisinya, ini lahan porang, di mana mata Anda memandang itu akan kecolok porang. Karena porang ini gimana ya? Karena porang ini tinggi-tinggi, guys. Ini hampir setinggi saya. Lalu apa? Saya mau ngapa di sini? Sebelum itu, saya ingatkan lagi untuk kepada Anda, sahabat MB di seluruh Nusantara, agar jangan lupa madang. Nek ra madang, semaput. Oke, woyo-woyo. Saya di sini kembali lagi untuk jejak atau nampak tilas di pembolangan yang lain. Sekali lagi saya ingatkan, setiap pembolang itu punya pengalaman berbeda-beda, setiap pembolang punya area berbeda-beda, dan setiap pembolang punya simpenan-simpenan berbeda-beda. Termasuk kali ini, saya akan mencari simpenan dari teman saya sendiri, di mana batu di sekitar sini itu ada yang masuk. Itu katanya dulu itu batunya berwarna seperti pirus, berjenis dari seperti mirip jasper. Tapi kali ini saya mencari itu mubeng-mubeng, gak dapat apa-apa, belum ketemu ya. Belum ketemu, tapi mungkin akan kita nemukan apa ya, katak, embek, atau kita nemukan ular. Di sini saya nggak tahu. Yang jelas saya berusaha dimanapun berada, dan setiap hari adalah pembolangan, dan pembolangan itu adalah petualangan. Woyo woyo yo, teruskan lagi sampai ada temuan yang semlohe mantap, jo. Terus waktunya pun digepuk nih tentang mereka nih kong ya? Iya, mau digepuk. Oh, udah habis. Trauma nih kok. Berarti bener gue mikir sing anu bekas gepuk. Pecahannya kayak mau ya? Oh, kalau kan gue bener ato. Di pendet yang pun di? Atau sing tentang mereka? Iya, nah itu tadi saya yang golet-goleti ternyata udah nggak ada, udah dikepuin. Entah itu diangkut kemana, nggak ada jawabannya. Itu yang punya lahan, guys, tadi, guys. Ibu-ibu yang punya lahan tadi. Oh, alah, woyo-woyo. Ya, akhirnya ketemu nih ya, telat maning, son, walah, son, telat bae, son. Kita nemu bongsolan di sini kayak gini. Dari lihat dari tali airnya, dia merupakan batu kristal. Kita akan coba geder ya. Ini di papringan ya posisinya. Nah ini, iya. Mungkin kalau nggak dapat informasi apa-apa, kita akan turun ke sungai mungkin. Tapi ini kali ini kita akan coba geder ini coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wadas guys. Oke, tali air kristal ya. Kita coba geder lagi. Sini dia waktu wadas. Oh ini pas bagian. Oh, ini yang keras di sebelah sini, guys. Angel, guys. Sebelah sini, kristal. Wow, ini wadas ini. Sini banyak sekali batu-batu mendongsol kayak gini, tahu mendongsol batu-batu menyembul ke arah udara ya. Biasanya batu-batu kayak gini ini kadang ada yang cantik, kadang ada yang menarik. Maka dari itu kita akan cek. Wah, konten pertama, konten kedua gagal maning son. Walah, wuyu. Tapi saya sudah menemukan sampel batu tadi ketika di sana, di atas sana. Nah, ini kelewatan sungai ya, ini di balik sungai. Itu bagus guys,
malah warnanya mirip batu bacan dengan kulit hitam, terus pinggirnya itu ada apa ya, pinggirnya ada oh dalamnya biru, biru muda. Oke, kita cek lagi di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Batunya belum bagus ya. Oke, kita naik ke atas. Wow, itu ada jalan. Itu ada batu gede banget, guys. Kita akan coba cek lagi. Berada di dapuran pring. Apakah itu batu bagus? Karena ketika bolang di hutan kayak gini, ini posisinya. Ini ya memang harus, tapi Anda harus hati-hati di posisi tumpukan pring kayak gini ya. Saya paling takut jujur saja. Nah, tadi saya nemu sampel batu bagus sudah. Sudah ada di karung. Gede nih, guys. Coba kita geder ini. Wah, batunya lunak ya ini. Ini, guys. Ini batunya malah campur merah. Apakah ini nempel magnet? Mbak Sanu, ini badar besi. Saya juga penasaran, Mbak Sanu, ini badar besi. Oke. Ini akan saya keluarkan magnet. Magnetnya seperti ini. Kita akan coba. Iya, guys. Nempel kuat banget sih ini. Wah, kita nemukan badar besi kayak gini. Ayo fokus. Nah. Wow. Wak, wow sekali di sini. Kita nemukan batuan badar besi dengan warna-warna yang ciamik antara merah hijau dan abu-abu. Tapi tinggal kita nyari yang kristal supernya. Nih. Wow. Ini badar besi, guys. Buset. Wow, guys. Wow. Apakah ini merahnya sebuah sinabar? Karena batu sinabar ini cenderung merah seperti ini ya. Wow, mantap jos uratnya. Kita tinggal cari yang kristal. Tinggal cari yang besar, tinggal cari yang kristal. Ini, kita udah nemukan urat badar besi. Ternyata batuan ini badar besi. Entah sama atau berbeda yang di atasnya. Ini gede banget. Ini gede banget, ini batu segunung ini. Woyohoyohoyo. Kita akan coba teliti. Tadi udah izin sama mbahnya ya. Mbah itu cuman buat sampel, kita nggak ambil ya. Yang ambil sampel itu tadi yang punya lahan berhektar-hektar tadi, mbah-mbah itu. Oke, kita naik. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ada lubang, guys. Lubang apakah gerangan? Saya nggak mau. Duh, dan ngeri loh. Maka yang ini ngeri. Ini beda lagi, guys. Sampel batuan di sini beda lagi. Ini hijau campur putih. Beda lagi. Ini ada lubang atau lubang apa gede. Yang penting asal jangan lubang celeng saja. Kita naik lagi. Ini kondisi alamnya seperti ini. Di atas itu ada batu segede gaban atau segede jiban. Ini batu yang saya akan geder, tapi di situ ada kayak sarang ya di depan Anda itu. Tuh. Huyu-huyu. Nah, modelnya kayak gini, guys. Nah, ini muda. Biasanya kalau kulit memang kayak gitu. Makin dalam makin keras biasanya. Kita nyari yang agak keras saja. Waduh, dan susah toh tenan. Kita teliti yang ini. Wow, ada kristal hijaunya, guys. Iya, ini muda ini. Oke, adzan duhur nggak terasa sudah berkumandang. Saatnya untuk istirahat, walaupun saya energinya lagi prima-primanya. Oke, kita lanjut.
kepada temuan yang semlohe. Woyo, akhirnya setelah istirahat azan berkumandang, saya sambil jalan, sambil istirahat, kita nemukan ada semacam kayak sungai kecil dan ternyata banyak sekali isinya batu, guys. Tapi sayang, beribu sayang, ini akses untuk masuk ke dalam saja ini sangat susah. Itu ada batu apa itu, saya juga penasaran itu. Itu ada dan lagi, itu ada dan beda masjid lagi ya. Mungkin saya harus istirahat lagi sejenak. Oke, kita lanjut sampai ada semuan yang semlohe. Ini benar-benar di hutan tapi ya ada pemukiman. Iya. Oke, setelah melakukan istirahat tadi, saya muter-muter sedela di bukit. Nah, nyempel-nyempel. Nah, ini salah satu batuan yang kita sampel ya dari sini. Ini Anda melihat sendiri, ini berkelip-kelip kayak ada semacam kristal-kristal lembutnya ini, kayak kristal-kristal ya. Oke. Setelah itu kita putar lagi bahwa ini juga kristal-kristal batunya di sini, juga kristal-kristal dia. Ini batu temuan di sini, di daerah sini. Ini ada warna hijaunya di sini. Ini kita review saja di sini. Ini ada warna hijau. Dan warna hijau ini kristal, guys, karena ini adalah lapisan lempengan kristal di sebelah sini. Tapi kita belum tahu sebagus apa, karena ini kalau udah batu kayak gini kalau digeder itu agak sayang. Memang batu ini punya sap di sini, di sini dan di sini. Tapi batu ini kelihatan akan bagus atau tidak itu ketika di circle. Nah, ketika udah nemukan batu yang agak positif itu digeder, sayang guys. Lebih baik kita potong pakai circle untuk melihat dalamnya. Di sini ada warna putih ke hijauan bahkan kebiruan ya. Di sini ada warna kayak gitu. Iya. Ini wow, ini berkelip-kelip. Oke, setelah itu kita juga review yang saya coba tadi geder ya, yang saya bilang itu tadi. Batunya kayak gini, guys. Ini sekalian tak review. Karena apa? Karena ketika Anda mengikuti pembolongan sebenarnya itu waktunya akan banyak terbuang. Ini salah satu batunya. Mungkin ya, mungkin ini hampir sama dengan batuan yang tadi. Masih ada sismika-sismikanya. Ini. Nah, ini ada tali airnya dan seperti biasa sebuah kulit ini seperti ini kulitnya. Nah, ini ada tali air, ada kristalnya, tali air kristal, sebuah kulit ya. Oke, kita yang kedua. Oh, ini coklat doang, guys. Yang kedua. Nah, ini. Ini dengan kulit yang sama tapi berbeda dalamnya. Nah, ini ada warna hitam, sebelah sini hitam, ini kebiruan, ini hijaunya hijau toska. Nah, ini tali air seperti ini. Yang saya bilang mirip bahan bacan, tapi untuk kualitasnya ini ya tetap campur-campur ya antara ini dan ini. Ini agak kristal aja atau ini hanya sebuah lapisan. Ini hijaunya agak kristal dan hitamnya ini nggak tembus, seperti itu. Ini hanya buat sampel. Jadi kita ke alas-alas itu nggak langsung turun terus radikal ngarah opo enggak, guys. Jadi kalau nemu ya di nemu yang kecil-kecil kita bisa nemukan sebuah batu yang hijau sangat cantik kayak gini. Nah, ini guys, kita kira-kira saja apabila Anda nemu batu kayak gini sebesar ini full segini bisa dibikin akik hijau ini keluarnya apa coba. Karena saya lihat ini mirip sekali dengan kontur sebuah batu krisokola dari seratnya, cuman kita dapat kecil, guys. Hijaunya ini, guys, ini sayang nemu sebuah peritilan. Kita nggak tahu induknya di mana atau bahan kayak gini memang kristalnya nempel-nempel di batu besar. Itu yang sedang kami pelajari ya. Andai saja nemu batu ini segede gaban saja atau segede motor, itu wow, woyo-woyo sekali. Ya, ini batunya hijaunya jos sekali. Entah ini dari jenis krisokola atau dari jenis jadit atau dari jenis jet yang atau yang lain, ini bisa juga beberapa kemungkinan ya. Nah, ini salah satunya kayak gitu, guys. Jadi ada selalu ada gajah, selalu ada misteri, selalu ada yang
tidak pernah terpecahkan bahkan sampai sekarang. Karena sejatinya kita makin sering melihat batu, makin banyak bolang itu makin bingung dengan batuan-batuan sekitar kita. Karena ada gajah yang ditemukan, selalu ada hal baru setiap pembolangan dan selalu ada yang mantap jos biasanya. Tapi lah gimana lagi ya, kita itu hanya orang biasa, hanya orang awam yang mencoba mempelajari, mengerti tentang ilmu batu. Yang jelas sebuah batu adalah keras. Yang jelas filosofi sebuah batu adalah keras, tapi dia akan menjadi sangat cantik ketika ada yang mengindahkan. Sebusuk apapun, sekeras apapun batu, dia bisa dibentuk. Oke, kita sambil turun sambil teliti sungai lah, dekat-dekat ini. Dan sejelek apapun batu di alam, dia berpotensi menjadi permata. Karena sejatinya itu mirip dengan sifat manusia. Ya. Jangan lihat manusia itu dari kulitnya, guys. Batu pun seperti itu. Ketika kita melihat batu dari kulitnya, kita enggak akan pernah tahu dalamnya seperti apa. Wow, guys. Kita nemu batu hijau. Wah, seger. Sayang remek kayak ngene, guys. Ya, mungkin ini adalah batu-batu yang seperti temukan saya kecil yang tadi ya. Ini batunya hijau. Kalau nemu porsi kayak gini tapi posisinya enggak retak, Anda beruntung dan Anda jos sekali. Nah, ini ada serat-serat hijaunya. Pantas saja menurut cerita Mas itu nemu batu hijau kinjling. Bagus banget dan tembus plong. Itu pantas. Karena apa? Di sini batunya cantik-cantik banget, guys. Bro, anu pendele jal, Bro. Kita akan coba geder lah di sinilah. Penasaran saya. Oh, walah. Montalah. Ya. Kita akan coba geder yang ini, guys. Oh, ini agak kayak itu kristal kristal jawir. Ini modelnya. Iya. Kristalnya ternyata hanya lapisan saja hijaunya. Ini. Hijaunya kayak jambrut. Oh, dijembut ya, guys, jambrut. Oke. Kita coba geder yang mirip fosil kayu kristal seperti ini. Ternyata dalamnya seperti apa. Ini. Duh, hilang, guys. Ini, guys, dalamnya seperti ini. Ini saya duga ini nempel magnet. Coba kita akan tes nempel magnet apa enggak. Ini senjata pengetesan ya. Banyak yang tanya ini dari apa. Ini magnet harddisk ketika Anda. Oh ya, ini nempel sangat kuat ini. Ini. Kalau nggak nempel sangat kuat ini nggak bisa ditinggal. Ini. Ini magnet harddisk. Kalau Anda dapat itu, kalau beli mahal 50.000. Tapi kalau Anda nemu rongsokan harddisk, dibuka aja harddisknya. Ini ada dua kalau nggak salah magnet kayak gini. Pilih yang tebal. Karena pengetesan standar baterai besi, magnetnya yang magnet neodium minimal atau magnet harddisk yang tebal. Karena baterai besi itu bukan besi. Sekali lagi, baterai besi itu mineral besi, sehingga dia belum terbentuk logam atau dia masih berupa mineral yang masih bisa dideteksi dengan magnet yang sangat kuat. Aduh, angel, guys. Kita lihat aja lah pokoknya. Woi, watunya cantik. Oke, kita harus bawa pulang ini. Sedikit buat sampel. Duh, dan tiba, guys. Ini batunya kristal jos banget ini. Wuyuh. Jos, Mbok. Tapi petilannya hilang. Sengere. Nah, oke. Okay. Ini baterai besi, guys. Warnanya hitam ke hijauan atau ada sedikit warna biru. Ini bagian kristal. Ini digosok pasti bisa. Oke, okay, kita agak naik sedikit. Saya agak lihat kayak giok ini di sini. Apakah sebuah giok? Bismillahirrahmanirrahim. Bukan, guys. Ini ada kayak fosil kayu. Atau sebuah fosil kayu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, ngelip. Ini ada batu kristal di sini.
Nanti akan saya sampel ya, dibawa ke padangan. Huyu. Nih guys. Ini kristalnya seperti ini loh. Kalau lihat uratnya, kuarsa ini jenisnya. Tapi kalau lihat kontur pecahnya ini mirip giok. Model kontur pecah giok ini kayak gini modelnya. Tapi saya duga ini masih dalam masuk kuarsa ini. Oke, kita masuk. Tadi dua toh. Mana toh yang satunya? Ini. Kita lihat tali air seindah ini. Di antara batuan yang tidak begitu keras, tali air membung tinggi membentuk motif pandan atau serat pandan. Di mana ini adalah kulitan, guys. Apalagi kita nemukan sebuah dagingnya. Dagingnya kayak apa? Ya kayak daging, daging, guys. Orang kayak apa-apa. Oh, alah. Saya akan coba naik sedikit ya. Karena daripada Anda dan saya penasaran, saya sedikit akan menguak lokasi ini, walaupun setelah ini saya juga lakukan pembolangan. Ini agak serat bagus, hijaunya bagus. Oke, kita lempar bersama teman-teman di sana. Wow, ini ada batu hijau, guys. Apakah ini giok? Masih seperti yang di atas. Jenis batuan seperti ini adalah batuan bulu monyet atau dengan sap-sap seperti ini. Oke, kita taruh lagi di sini. Kita agak sedikit teliti, sedikit ya, nggak terlalu kesampak. Ini ada batu mendusul di sini, guys. Akan saya coba gedar. Warnanya sih hijau itu, tapi dalamnya nggak kristal. Saya akan cek itu terakhir. Wow, guys. Wow. Ini kita nemu batu kristal. Kristalnya terlalu keras, bos. Itu. Ini kristal semua. Nah. Woyo. Nah. Ini kristal semua. Nah. Ah. Bingung aku nang kene. Nih. Resikonya malu batu. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai kita terselat batunya. Walaupun udah hati-hati tetap terselat, guys. Ini banyak batu hijau, jangan-jangan saya udah dekat sekali dengan mbahnya giok ya di sini. Mbah giok, muncullah. Aku pengen nggak beli giok, mbah. Wuh, ada apa itu di sana? Wow, apakah ini sebuah giok, guys? Wow, cengere. Ini ada kristal kayak gini, guys. Kalau saya down di sini. Woyo. Gih, guys. Oke, kupune. Wow. Di sini tercium aroma peri. Mohon maaf. Ya, yang diomongin itu sadar. Di sini tercium aroma peri. Anda tahu aromanya apa? Tapi nggak saya kasih tahu lah. Intinya di sini tercium aroma peri. Mantap. Oke, kita lanjut sampai yang semlohe. Iya, kita nggak usah bahas masalah peri ya. Kalau sering dibahas tersinggung. Ini batu kristal ini. Ini batuan kristal ini. Ini kalsedon udah, guys, sudah bukan kuarsa lagi. Ini udah sangat keras banget. Ini udah bukan kuarsa lagi, saya jelaskan lagi. Nah, tuh. Kita nggak nemu pecahannya ya. Ini kalsedon full. Dari tadi pecahannya mencelat-mencelat terus. Ini nggak bisa fokus. Wah, bangke amat ini, nggak bisa fokus ya. Ini nggak bisa fokus. Ini ada. Nah, ini batu kalsedon jenisnya ini. Nah, itu udah kalsedon full.
udah bukan kuarsa lagi. Oke, ada seratnya kura-kura di sana. Oke, kita naik lagi. Biar sampean puas, saya juga puas. Ini ada batu kayak gini, guys. Kalau lihat uratnya sih bagus banget, tapi batu ini ternyata tidak keras. Seperti itulah bunyinya. Masih, wow, kita nemu lagi. Wuhui. Kita nemu sebuah kristal. Tapi ya itu, remek-remek, guys. Kita buang saja lagi. Wow, mantap, mantap, mantap. Masih ada penemuan yang ada gajah, masih ada penemuan yang di luar dugaan, dan ada sesuatu yang selalu membingungkan. Karena alam itu selalu menyimpan berjuta impian, menyimpan berjuta-juta model, menyimpan berjuta-juta batuan. Di mana pembolangan saya adalah pembolangan batuan, ya. Maka dari itu, tetap ikuti terus channel saya Master Golden. Kita nemu batu hijau, guys. Kita nggak akan publikasikan ini karena ini batunya hijau gerbir. Oke, kita jangan bahas ini. Kalau bahas nantinya sampean kepengin. Oke, bersama channel saya Master Golden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap jos sekali. Diam-diam di sana, guys. Dadah.